Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan banjir bandang dan longsor di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Akibatnya sebuah bangunan pabrik ambruk dan rumah warga terendam banjir. Pabrik Cikondang terbawa arus, pabrik! Pabrik Cikondang terbawa arus! Inilah detik-detik saat bangunan pabrik yang berada di pinggir sungai Cikondang, Kabupaten Kuningan, ambruk. Peristiwa pada Minggu petang ini terekam kamera amatir. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan air sungai mengalir deras. Ruang tempat penyimpanan mesin pun roboh. Pihak BPBD bersama pemerintah desa langsung melakukan penanganan untuk mengurangi dampak banjir bandang. Akibat curah hujan cukup tinggi sendiri, beberapa aliran sungai diindikasikan ataupun terpantau kepada kami cukup tinggi, arusnya cukup deras dan juga debit air cukup tinggi. Sementara itu, Edi, seorang warga asal Desa Citikur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, hanya bisa pasrah. Aliran banjir deras memasuki rumahnya. Hal ini lantaran longsor yang terjadi dan menutup aliran sungai Cinondang. Luapan air sungai akhirnya tak bisa dibendung dan merendam 3 rumah warga. Selain itu, rumah Edi juga rusak akibat tertimpa material longsor. Tiba-tiba ada bunyi. Di belakang itu ada bunyi, pledang, gitu. Pas dilihat, tanah udah ke dalam, ke ruang dapur gitu. Warga diimbau untuk waspada dan mengungsi ke tempat yang lebih aman lantaran intensitas hujan masih tinggi. Muhammad Syahri Romdan, Kompas TV, Kuningan, Jawa Barat.